Oke teman-teman, inilah susu kedelai buatanku ya, seperti ini. Ini modalnya cuma 1/4 kg kacang kedelai, harganya 3.500. Hasilnya seperti ini ya. Wow, mantap banget. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini aku mau membuat susu kedelai ya. Bahannya ada kacang kedelai 1/4 kg. Kedelai harus kita cuci bersih dulu. Kira-kira sudah bersih, lalu rendam. Rendam kurang lebih 8 jam ya. Nah, rendam seperti ini kurang lebih. Nah, setelah kita rendam kira-kira 8 jam, hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita cuci lagi sampai bersih. Cuci sampai bersih lagi ya. Setelah kita cuci bersih, sekarang siap untuk di blender. Nah, sekarang kita blender. Nah, aku sudah nyiapin kain lap ini bersih ya teman-teman ya. Terus ini ada seperti ini saringan ya. Ini aku mau saring blenderannya tadi. Nah, ini kita blender lagi ya teman-teman ya. Ini kita blender lagi. Oke, kita saring lagi. Oke teman-teman, kita saring lagi ya. Oke teman-teman, ini kita blender sampai itu ya, air kedelainya itu kelihatan bening ya. Ini aku mau blender lagi. Nah, ini sudah terakhir ya teman-teman ya. Ini aku mau peras seperti ini. Ini tanganmu sudah bersih ya, sudah cuci. Ini sudah bening ya. Ini tadi aku pakai air 3 liter ya teman-teman ya. Ini hasilnya seperti ini. Ini bisa dibuat tempe gembos ya. Sekarang siap untuk dimasak. Nah, sebelum aku masak, aku mau tambah gula pasir. Kalau manis menurut selera ya teman-teman, ya aku mau pakai 10 sendok makan aja. Kalau mau manis bisa ditambah. Oke ya, aku pakai 10 sendok makan. Sekarang kita masak. Ini nanti kita masak sampai mendidih ya teman-teman ya. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman ya. Tunggu sampai benar-benar mendidih. Nah, ini sudah benar-benar mendidih ya. Sekarang kita matikan apinya.